Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo guys, bertemu lagi dengan saya KJR di channel KJR guys ya. Oke, jadi pada video kali ini gua akan menunjukkan sebuah cara, yaitu cara mendapatkan kode advance server, kode aktivasi advance server Free Fire ya, yang baru-baru ini akan hadir. Nah, jadi di sini kalian cukup simak saja video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak salah paham dalam melakukan tutorial ini ya. Dan jangan lupa juga sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga share juga video ini, like ya guys ya, dan follow juga Instagram gua auliafkipa7. Oke, kita langsung saja ke tutorial. Nah, di sini ya intinya biasa-biasa kita masuk dulu ke itu ya, Chrome atau browser. Oh, saya karena saya sudah daftar, jadi saya masuk saja ke browser. Nah, bagi kalian yang belum tahu cara daftarnya, silakan kalian cek video saya yang sebelumnya ya. Oke. Oke, kita tulis dulu FF Advanced Server ya. Oke, FF Advanced Server. Oke, kita tunggu. Nah, jadi di sini oke, masih loading. Nah, tapi langsung saja ke penjelasan ya. Nah, jadi di sini jika kalian ingin mendapatkan kode aktivasi advance server Free Fire, memang di sini guys ya, saya belum mendapatkan kodenya karena di sini baru tanggal 11 atau 12 ya. Ya, intinya kalian di sini harus daftar lebih awal ya. Nah, intinya saya kan belum dapatnya guys ya, karena dari awal-awal saya sudah daftar, itu berarti dipastikan dapat kode advance server Free Fire-nya ya. Nah, jadi di sini intinya gini guys. Saya pas waktu advance server sebelum-sebelumnya ya. Nah, di situ kan saya daftarnya itu lebih awal ya, sebelum dibuka. Nah, di situ saya daftar lebih awal, terus pas advance server dibuka itu saya langsung dapat kode aktivasinya. Nah, jadi di sini kalian harus daftar dari sekarang ya guys ya, harus lebih awal. Nah, sekarang kan bukanya itu tanggal 18 November ya, terus ditutupnya tanggal 25 November. Nah, jika kalian mau mendapatkan kode aktivasinya, itu kalian harus daftarnya itu sebelum tanggal 18, minimal 2 hari sebelum buka advance servernya. Nah, bukanya kan tanggal 18 November, berarti kalian daftarnya harus tanggal 16 atau 15. Nah, itu minimal. Kalau maksimalnya itu kalian harus lebih awal ya, dari sekarang yaitu tanggal 11, 12, 13 dan 14. Nah, itu sudah pasti dapat ya, kalau di tanggal-tanggal seperti itu. Nah, kalau di tanggal 15 16 17, apalagi 18, itu belum tentu dapat ya, tapi ada juga yang dapat. Tapi jika ada gelombang kedua lagi kayak advance server sebelumnya, itu kalian bisa daftar lebih awal lagi dan bisa mendapatkan kode aktivasi advance server Free Fire nya ya guys. Oke, jadi itu dia ya tutorial cara mendapatkan kode aktivasinya. Nah, jika kalian menyimak dari awal, itu kalian akan paham ya, bahwa jika kalian mau mendapatkan kode aktivasinya, kalian harus daftar lebih awal advance servernya ya. Oke, nah jadi jangan lupa subscribe, like, aktifkan loncengnya, komen, serta share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.